Hai, kami cast dari film Lampor Keranda Terbang. Saya Dion Wiyoko sebagai Edwin. Saya Dini Agrasti sebagai Neta. Saya Dian Sidi sebagai Bimo. Dan sekarang kami akan bermain Yes or No Question dari Cinemax. Jadi Lampor itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih artinya adalah makhluk halus yang berarak. Jadi memabukkan ya? Memabukkan. Gitu. Oh, kemudian dia ternyata mau melucu. Ternyata dia mau melucu. Gagal. Belum banyak syutingnya Mas Anak Rumah Itu arak putih maksudnya. Bukan ya, berarak. Jadi berarak. Berarak-arakan. Iya. Lampor dari bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi memang ada artinya gitu. Jadi sebetulnya kalau kalian ingat di film ini kan sebelum lampornya datang tuh selalu ada well gitu kan. Itu kan artinya di Jawa dan juga wo. Cuman Mas Guntur tuh aku ingat waktu itu Mas Guntur cerita gitu. Jadi konon katanya di tempat asal itu kalau ada lampor tuh seperti ada bunyi gemuruh dari dalam bumi gitu. Jadi kayak ada kegaduhan gitu dari entah dari mana gitu, kayak ada yang mau datang lama-lama makin keras gitu. Jadi no, salah. Lampor itu membunuhnya dengan mencekik gitu. Jadi ada, nah ini di belakang ada nih. Kebetulan yang posternya di belakang tuh lampornya lagi mencekik Neta gitu. Jadi memang cara membunuhnya dan mengambil korban lampor tuh dengan mencekik. Dan di trailernya pun juga ada yang si Edwin lagi teriak-teriak gitu, Neta lagi dicekik sama lampor. No dong, no. Boleh tambahin faktanya? Faktanya, pertama setan itu pasti keluarnya tuh kalau malam hari, kalau subuh nggak tahu mau ajojing kali lampor itu. Nah yang saya tahu lampor itu juga dari turun temurun yang dikasih tahu sama ibu bapak kita. Yo udah maghrib, wes ngukoma, kono setan itu udah wewe lo ya, semacam itulah gitu. Jadi lampor tuh keluarnya itu setelah maghrib. Yes. Yes. Aku bayang lampor jongkok gak kayak gimana nih? Karena gede banget. Karena tinggi besar. Sosok tinggi besar gitu kan. Dan salah satu cara bagaimana menghindari lampor, tips and trick. Wah, tutorial nih. Lampor, tapi gelap lebih dark itu ceritanya. Jadi konon katanya harus masuk ke dalam kayak bawah kolong tempat tidur atau kolong lemari gitu. Jadi kalau ngolong tuh jadi nggak bisa diambil gitu, karena itu gede bisa jongkok gitu katanya. Salah satu fakta, lampor yang ada di film ini itu diperankan oleh aktor asli. Yes, betul. Yang punya ketinggian 2 meter lebih. Betul. Pemain basket. Itu betul. Tinggi banget, gede, dan itu beneran diperankan oleh aktor. Jadi bukan cuma CGI doang. Apakah itu dia bisa jongkok atau enggak? Nah, itu enggak tahu. Apakah korban lampor dibawa dengan kereta kencana? No lagi. Jadi korbannya lampor itu dibawa dengan keranda terbang. Makanya tagline-nya judul kami pun juga lampor keranda terbang. Jadi setelah dicekik, habis itu dimasukin ke keranda. Makanya ada keranda terbang yang membuntutin si lampor. Jadi jawabannya adalah betul loh. Dan kebetulan desa Temanggung kan memang penghasil tembakau terbaik ya. Pertama yang terkenal itu tembakau Serintil. Dan di cerita ini kan ayahnya Neta kan juragan tembakau dan saya itu adalah gao. Gao itu centeng. Bukan centang ya, centeng. Gitu. Jadi itu dia tadi fakta-fakta tentang lampor. Tapi tentang udah tau faktanya, jangan nggak nonton filmnya. Mulai tanggal 31 Oktober di Cinemax. Tonton lampor.